ada penjual balon. Tidur lagi orangnya. Wah, aku bangun nih. Bangun dia. Masih nyenyak. Aku ambil nih balonnya. Dia gak lihat nih. Dapat balon banyak kabur. A few moments later. Aduh. Ya ampun, kayaknya ini ibu udah ketiduran lama banget. Balon aku. Kalau orang ini aja kali ya. Aduh, kok jualan seharian gak laku-laku ini ya. Padahal perutnya udah enek-empek banget ini. Jualan-jualan, balon-balon. Belum rezeki kali ya. Jualan udah dari pagi. Aduh, istirahat dulu deh di sini. Haus lagi. Ini tadi gak bawa minum. Padahal rencananya kalau balonnya laku ini bisa untuk beli minum dan beli makanan. Tapi ternyata jualan ibu masih banyak banget. Ini belum laku-laku. Sampai ngantuk nih. Mau tidur di mana ya? Ya udah deh, istirahat sini aja dulu. Sambil menunggu siapa tahu ada yang mau beli balon. Ada penjual balon. Tidur lagi orangnya. Wah, aku bangun nih. Bangun dia. Masih nyenyak. Aku ambil nih balonnya. Dia gak lihat nih. Dapat balon banyak kabur. A few moments later. Aduh. Ya ampun, kayaknya ini ibu udah ketiduran lama banget. Balon aku? Wah, balon jualanku mana? Waduh, ada yang curi balon ibu. Ya ampun, tega bener. Siapa ya yang mencuri ya? Aduh, balonku hilang. Aduh, balonku. Balonku hilang. Ya udah deh, pulang deh. Walah, kok tega bener ya? Siapa ya yang mencuri dagangan ibu? Dari pagi jualan gak laku-laku. Malah sekalinya jualannya hilang. Walah, nasib. A few moments later. Akhirnya nyampe rumah ini. Aduh, untuk hari ini kita gak dapat duit, nak. Udah, kita gak makan. Cuma minum air putih doang. Ini nasib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah deh. Sabar ya nak ya. Hari ini kita gak dapat duit. Jualan ibu dicuri orang. Gak tahu siapa yang mencuri. Masih lapar ya. Kenapa ya? Iyalah. Ini ada petai. Tapi gak punya nasi. Ada petainya doang. Ini juga tinggal berapa biji? Udah deh, ibu makan petai aja deh. No. Aduh, perutku. Aduh, kok perutku kayak gini ya? Aduh, apa gara-gara makan buah petai ya? Aduh, sabar ya nak ya. Kita hari ini memang gak dapet nasi. Aduh, kok kayak gini jadinya? Au, sakit. Aduh, kayaknya ini mau melahirkan deh. Aduh. Mau ke dokter gak punya uang lagi. Yaudah deh, gimana ya? Bismillah aja deh, pasti saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah,
satunya perempuan. Anak saya udah lahir. Kasihannya dedek kamu ini belum dapat makan apa-apa. Ya udah deh, ibu kasih air minum putih aja ya dek ya. Minum putih ya dek ya, kita belum beli susu ya dek. Kamu juga dek minum dek, pinter.